Gue bakalan bikin skuad terbaik versi Neymar Junior. Ya, siapa yang gak kenal Neymar Junior ya kan? Jadi sebelumnya gue udah bikin skuad terbaik versi Messi, versi Ronaldo. Kayaknya gak afdol kalau kita gak masukin satu nama, yaitu Neymar Junior, guys. Let's go. Tu eres el mejor arquero del mundo. Artinya apa, Bang Messi? Ente tempat top up terbaik di dunia. Makasih, Bang Messi. Yup, betul sekali. You sastor nih, bos. Silakan bagi kalian yang mau top up e-football, langsung aja ganti USA Store. Woy, legal nggak? Jangan-jangan kebanet lagi nanti. Nggak lah, di sini mah legal lah. Karena setiap kalian top up, guys, di situ bakalan dikasih bukti pembayarannya, teman-teman ya. Harganya kasih tahu dong, jangan mahal-mahal, woy. Gak punya duit ini. Makanya nih gue rekomendasiin buat kalian, kantong-kantong pelajar gitu kan, yang biasanya menipis, tolong. Dimintain duit kas gitu, ya kan, sama bendahara. Tapi masih pengen top up, cocok ke USA Store. Let's go. Banyak sekali promo. Pengen top up, ingat USA Store. 1 hour later. Langsung aja nggak sih kita bakalan gas, temennya. Yang pertama kita lihat dulu ya, guys ya. Oke, jadi yang pertama teman-teman semua untuk kiper ya, guys ya. Kita bakalan siapin untuk kiper dulu. No, dia langsung milih Valdes. Aduh, hey, tolong. Eh, hey, Neymar Junior pala dudu bayi lo ya. Gak ada Valdes, mohon maaf, di eFootball. Jadi gue bakalan coba pilih yang pernah setim aja dulu ya, guys ya. A few moments later. Goalkeeper, jadi langsung aja kita bakalan gas ya, guys ya. Ya udah, ini ada Donnarumma, berarti yang pernah setim kan, berarti yang lagi setim aja gitu kan. Ya udah, ini aja si Donnarumma ya, guys ya. Bakalan lihat lagi nih ya kan. Oke. Okay. Marcelo, teman-teman semua ya, langsung aja nggak sih kita cari Marcelo, lo, iya. Kenapa dia nggak pilih Jordi Alba ya? Jadi langsung aja kita bakalan coba masukin ya kan, udah dimasukin nih si Marcelo dan juga Donnarumma. Next pasti ini kayaknya antara right back atau center back, guys. Oke, siapa yang dipilih Neymar, guys ya? Kita bakalan lihat, teman-teman ya. Oke, guys ya, kita bakalan lihat, teman-teman, di sini udah Thiago Silva ya, guys ya. Memang Brazil pride dah lu mah, Neymar ya. Iya, Brazil Neymar. Ayo, Brazil Neymar. Brazil pride. Langsung aja kita bakalan ke sini ya, guys ya. Ke mana tuh ya si ini ya kan. Nah, gue punya yang versi Chelsea, teman-teman ya. Aslinya gue punya yang POTW tapi gue buang karena kesel pas itu, guys. Oke. Okay? So langsung aja ke selanjutnya ya, guys ya. Kita bakalan lihat lagi nih, boy. Oke. Okay? Wet back-nya. Pilihan yang smart, pilihan yang pinter ya kan. Dia pilih Ramos, guys ya. Mantap memang ya. Ramos gue suka sih, teman-teman ya. One of the best ya kan. Mungkin yang terbaik untuk abad ini, teman-teman ya, untuk si Ramos ini ya, guys ya. Mantul ini dia ya kan. Begila. Nih skuadnya Neymar, guys. Skuadnya Neymar itu harusnya ngeri, temennya, karena banyak Brazilnya, guys ya. Untuk right back, let's go, guys. Oke. Okay. Dani Alves, bro. Dia pilih Dani Alves, guys ya. Aduh, ada nggak sih gua? Gua kayaknya kebuang terus deh Dani Alves deh, guys ya. Oke, kita coba, temennya, RB ya, guys ya. Kita coba cari dulu ya kan, barangkali gua udah beli gitu kan. Kayaknya sih nggak ada, guys ya. Aduh, nggak ada paketannya tuh orang ya kan. Kita bakalan beli Dani Alves di standard player. Untuk Dani Alves memang masih ada ya, masih sih harusnya sih. Lo bingung ya kan? RB terus kebangsaannya Brazil ya, guys ya. Brazil. This is Brazil. Ya nggak ada nih. Ya udah dihapus, guys. Dah nggak ada, temen-temen ya, untuk Dani Alves ya, guys ya. Aduh, sayang banget ya kan. Udah, jadi untuk melengkapi gue terpaksa harus pilih yang pernah setim, guys ya. Ya udah si ini Ashraf Hakimi ya kan. Udah gue bilang Ashraf Hakimi aja udah ya kan. Jadi udah lengkap, guys, by the way, teman-teman ya, untuk di LB, CB, CB dan RB-nya. Tentu saja kipernya udah juga si Donnarumma ya, guys ya, karena nggak ada Valdes dan juga nggak ada Dani Alves. Jadi gue ganti si Ashraf sama si Donnarumma ya, guys ya. Oke, teman-teman semua, selanjutnya ya, guys ya, di sini. Bentar, ini kayaknya formasinya agak aneh ya, guys. Kita ubah ke 4-3-3 aja dulu ya kan. Nah, kayak gini aja, guys ya. Oke, dan selanjutnya teman-teman semua, di sini kita bakalan lihat nih untuk selanjutnya dia pilih apa ya, guys ya. Oke, kita coba lihat di sini. Robinho lagi. Astagfirullahaladzim ya Allah. Bener-bener lu ya, Neymar. Nih Robinho, guys. Dia naruhnya di mana ini? Masalahnya nih formasinya gimana gitu kan? Ntar Robinho kan nggak ada nih. Ya udah kita pakai Neymarnya aja, guys ya.
Ya udah kita pakai Neymar-nya aja teman-teman ya. Aduh, Ney, milih yang enggak ada gitu ya guys ya. Aduh, oke, kita bakalan pilih Neymar-nya yang ini aja lah ya guys ya. Neymar Brazil yang ini aja ya teman-teman. Sementara di situ dulu teman-teman. Nah, kita bakalan ke next pemain selanjutnya teman-teman. Kita bakalan lihat di sini Ronaldinho. Wah, ini curiga gua 442 nih guys ya. Gua curiga banget nih. Kayak di sini teman-teman ya. Nah, jadinya kan kontraknya masih nih. Oke, kita coba lihat lagi ya guys ya. Ini kayaknya 442 deh. Bentar ya. 442 nih kayaknya guys. Oke, berarti si Neymar-nya gua taruh sini gini. Iya enggak sih? Kita lihat di sini Ricardo Kaká ya guys ya. Oke, Ricardo Kaká teman-teman ternyata ya guys ya. Oke, jadi kita bakalan masukin Ricardo Kaká teman-teman. Jadi di sini enak banget sih, ini udah Brazil semua ya guys ya. Harusnya udah ada. Sip, nice banget, gokil. Jadi udah ada Neymar, Ronaldinho, terus juga si Kaká teman-teman. Untuk RMF nih siapa nih? Jangan legend dong, tolong dong. Jangan, maksudnya legend yang ada gitu, Romario terserah gitu. Jangan Pele juga, nggak ada di football, oke? Kita bakalan lihat. Vini loh, dia milih Vini guys, bukan Messi anjing. Wow. Apakah dia bakal milih Messi? Kita lihat aja ya temen-temen ya. Oke, by the way si Neymar dia mau naruh si Vini di sini ya, di RMF ya temen-temen ya. Gak tau kenapa dia naruh si Vini di RMF, tapi ya udahlah ya guys ya. Kita bakalan coba untuk depannya nih. Atau Romario nih, kayaknya si Pele sih guys ya. Pele sih ini kayaknya, gua gak tahu sih temen-temen ya. Ini kalau Pele sih bener-bener lu nih ya, nggak ada Pele masalahnya guys. Oke, kita bakalan coba lihat. Nice, pilihan yang bagus, ada orangnya ya kan. Mbangke, si Kylian Mbangke mana ya. Kita bakalan lihat di sini aja bagaimana ya boy. Mana ya, nah ini nih, eh yang ini aja guys. Sip, masuk gak sih? Gokil. Oke, ini terakhir guys, yang terakhir ya. Ini kayaknya yang terakhir Pele ya. Pele ini guys, gue yakin banget Pele temen-temen ya. Coba kita lihat ya guys ya, Pele Brazil soalnya guys ya. Yeah. Wah ternyata wah gila, gue keprank guys ya. Ternyata di posisi ini temen-temen, di posisi RMF dia nggak milih Messi memang, karena milih mau masukin si Vinicius guys ya. Ternyata dia milih si Messi-nya untuk second striker atau di CF ya teman-teman ya. Jadi ya udah kita masukin si Messiun dulu guys. Messiun, Messi pulang bawa Pildun. Mana ya second striker guys? Second striker. Lololololo. Nah, ini dia ya guys ya. Mantap. Ini keren sih, bener-bener keren. Ini paling keren guys ya. Paling keren sih enggak? Iya enggak sih? Gila loh. Squadnya Neymar keren anjir. Kita baru-baru sebuah, jadi di sini Neymarnya sendiri nggak milih dirinya sendiri ya guys ya. Oke, ya udah jadinya karena nggak ada si Robinho sebenarnya, gue masukin si Neymar aja ya guys ya. Benar-benar yang bisa di posisi LMF yaitu Neymar tentunya gitu kan. Dan untuk Dani Alves juga gue nggak punya, untuk si Valdes juga gue nggak ada. Jadi kalau nggak salah juga si Dani Alves, si terus si Valdes ya guys ya, sama si siapa itu namanya, si Robinho juga nggak ada guys di football. Jadi ya bukan salah gua kan. So jadi ini dia skuad terbaik versi Neymar Junior guys. Coba komen di kolom komentar, next kita bikin versi siapa nih. A few moments later. Gue Kiram sebelum pamit, keep charming, book heart and love, and see you in the next video bro.